Halo teman-teman, selamat datang di channel Ginza Yunus. Di video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Grand Bazaar Indonesia. Di sini gue pertama kalinya mengikuti bazar ya teman-teman. Dan di sini kalau bazar itu mulainya jam 10. Cara menarik perhatian ke pembeli teman-teman dengan cara membunyikan lonceng teman-teman. Jadi menurut gua kalau main game ini kalian ikut bazar aja teman-teman. Karena dari hasil menjual barang kalian, kalian bisa untung banyak dari sini. Jadi gua saranin kalian mengikuti festival atau bazar ini lah, bukan festival sorry, tapi bazar ini ya teman-teman. Dan di sini gua menjual coklat yang dari ini ya, dari orang dikasih kepala desa lah, kepala desa Sepir kasih gua coklat. Terus gua ngambil lobak di pertanian gua untuk gua jual, dan barang-barang yang ada di jalanan, item di jalan gua ambilin untuk dijual sini. Dan di sini juga lumayan untung besar ya teman-teman. Jadi bazar ini lumayan menguntungkan buat gua di game ini teman-teman. Jadi mungkin kalau kaya kita harus jual banyak barang kali ya teman-teman ya. Mungkin di bazar kedua gua nanti gua bakal ngumpulin banyak barang untuk gua jual nantinya teman-teman. Dan bazar ini mulai bazar ini jam 10 teman-teman. Dari jam 10 sampai jam 7 malam. Jadi waktunya lumayan lama untuk menjual barang-barang kalian. Asli di sini lumayan seru ya kayak jual-jual barang ya. Kayak jadi penjual gitu seru juga ternyata teman-teman. Dan di sini juga lumayan menguntungkan kita karena jual-jual barang banyak yang beli. Jadi lumayan ngeraup uang yang banyak dari sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gue cuma mau ngasih lihat gue pertama kali jadi penjual ya di bazar. Sekian aja video gue kali ini. Gue Ginza Yunus. Bye. Thank you.
Thank you.